Walimatul Akikah, bayi perempuan bernama Navandra Sisi Marmata, yang lahir di Bogor pada tanggal 1 Agustus tahun 2022, putri dari kedua orang tetua Parada Wihandi Simarmata dan Dini Rosyana Nurofik, dilaksanakan pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022 pukul 10 pagi, di Perumahan Duta Kencana 1 Kota Bogor. Acara ini dibuka oleh MC lalu sambutan oleh orang tua dari Navandra Sisi Marmata dan Tua RT, serta dilanjut dengan pembacaan solawat Nabi bersama dengan diiringi musik marawis, mencukur rambut kepala bayi dan pembacaan doa. Semoga menjadi insan yang solihah, sehat, cerdas serta bermanfaat bagi keluarga, agama dan masyarakat. Amin Allahumma amin. Acara turut dihadiri rekan-rekan dari pesantren dan ikut mendoakan serta merayakan akikah Navandra Sisi Marmata. Artinya, Navandra itu berani, si itu laut sebagai anak pertama. Saya dan Dini sebagai orang tua, semoga nanti anak saya berani menghadapi pasang surut kehidupannya nanti. Amin. Ya Allah. Itu aja Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan berbagai macam limpahan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat umur kita, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah dengan para ustaz, para keluarga dalam rangka syukuran akikah putranya atau cucunya Ibu Hajah Nurofik ya, keluarga. Mudah-mudahan putra beliau diberikan anak yang soleh dan soleha dan berguna bagi nusa dan bangsa dan agama. Ya Imam Sanadi, anta babullahi mutamadi. Ya Imam al-Rusli, ya Sanadi, anta babullahi mutamadi. Mutamadi. Rasanya bahagia sekali ya, nggak bisa dibayangin dengan kata-kata, pokoknya kebahagiaan yang tak terhingga ini. Alhamdulillah. Nah doanya ya Mbak, iya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, soleha, sukses dunia akhirat. Itu harapan kami sih. Untuk pertama juga dari Ibu? Iya, dari saya pertama, dari Parada juga cucu pertama. Acara gimana tadi, lancar? Alhamdulillah lancar banget, sukses, dan banyak doa-doa dari para mujahid ya, para ulama, para alim ulama, Ustadz Asep dan teman-temannya.
karena para santri ya alhamdulillah dihadiri banyak para santri dari Gajah Islami. Untuk khusus Navandra, kami berharap semoga jadi anak yang soleha, sukses dunia akhirat. Teman-teman dari pesantren sudah dapat hadir dan melayak dan ikut mendoakan serta merayakan Navandra saya artinya Navandra itu berani, saya itu laut ya, tapi karakteristik kan laut kan pasang surut, jadi kan berharapnya ini asap sedunia mengucapkan selamat atas selamatannya gunting rambut. Itu merupakan kewajiban sebagai kedua orang tua, yaitu apabila lahir seorang anak maka diwajibkan yaitu memotong seekor kambing kalau memang itu adalah perempuan, kalau laki-laki adalah dua. Kenapa harus dua laki-laki? Roksun sogir waroksun kabir, kepalanya ada dua. Jadi alhamdulillah saat ini putri Navandra saya Simarmata, ya alhamdulillah diselamatkan, digunting rambutnya langsung diekahkan menurut sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan adanya akekah ini menjadi sempurna, menjadi ahlaknya baik seperti ahlaknya Fatimah dan seperti ahlaknya Khadijah, dan mudah-mudahan senang biasa ahlaknya pun seperti baginda Rasulullah. Robi dan Helen Palapa TV mengabarkan.